Dengan maksud apa? Semua yang ditangkap tidak mengetahui identitas daripada petugas atau operator tersebut. Ini merupakan standar internasional terhadap pelaku atau tersangka kasus-kasus terorisme. Ini adalah standar internasional ya, bahwa kasus terorisme adalah kasus terorganisir, di mana antara yang melakukan petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah, kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup mata. Dengan maksud apa? Semua yang ditangkap tidak mengetahui identitas daripada petugas atau operator tersebut. Ini merupakan standar internasional terhadap pelaku atau tersangka kasus-kasus terorisme. Standar internasionalnya, bahwa kasus terorisme adalah kasus terorganisir, di mana antara yang melakukan petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah, kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup mata. Dengan maksud apa? Semua yang ditangkap tidak mengetahui identitas daripada petugas atau operator tersebut. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.